milik Allah. Maka Allah nak suruh kita ingat semua hak malik milik Allah, maka Allah fardukan ke atas kita surah Fatihah dalam sembahyang. Tak baca, tak sah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang atau tiada jadi solat bagi orang yang tidak membaca surah Fatihah dalam sembahyang. Sebab apa diperdukan surah Fatihah dalam sembahyang? Kerana yang depan sekali, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kebaikan, keelokan, pujian, pujian, kata-kata baik, kata-kata manis sebenarnya bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita pembacalah hakikat kepujian milik Allah ni 17 kali sehari dalam setiap rakaat. Kalau 17 kali sehari kita duk ulang-ulang, sebenarnya yang memilik segala kebaikan, kecantikan, kemolekan tu Allah bukan kita. Apa yang kita lupa ni? Sebab kita tidak perhatikan apa yang kita baca dalam sembahyang. Kita hanya anggap dia sebagai rukun sembahyang. Nah, kalau takbir gak rukun sembahyang, dak takbir, ada sah, ada sah. Tapi hakikat Tuhan suruh takbir lah dak. Kenapa kita salam? Tak tahu pasal salam rukun sembahyang ah. Dan kalau dak salam, dak lebar, dak salam. Duk main begitu, pas takbir salam. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sembahyang. Adakah sembahyang tu hidup dalam diri kita? Dak hidup. Mampu keras cokek. Apa? Kita dak tahu benda makna takbir. Pasal apa Tuhan suruh takbir? Bila kita takbir Allahu akbar, Allah yang maha besar, maka yang lain kecil belaka. Tak usah kata Malaysia, Amerika kecil. Tak usah kata Selangor, maknanya Jepun kecil. Nah, tak usah kata ni, bumi, segala planet kecil belaka di bawah kebesaran kerajaan Allah. Barulah bertuah kita kata Allahu akbar. Ada orang yang sembahyang 60 tahun lah, tapi dia masih menganggap ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Pasal dia tak reti benda makna takbir. Dia patah alik lang lak ke alik kak bera. Ra tak boleh takrir, alik tak boleh sebut lama. Takut bertambah harakat, jadi tak betul kena tajwid. Hak tu saja je. Nah, apa dah fungsi dia, tak faham. Maka Allah menjadikan kita segala perbuatan kita. Bila berjaya, balik pada Allah. Batu orang hak cerdik, bila dia meniaga, dia berjaya, dia boleh buka kedai, dia boleh buka bisnes. Pertama sekali, dia pergi panggil orang masjid, panggil orang surau dulu. Nak jamu, beri makan. Neh, ini orang cerdik. Neh, dia meniaga laku, bisnes jadi, balas budi Allah, beri makan orang masjid, beri makan orang surau. Nak, itu orang berkat. Pasal dia fikir kejayaan dia adalah perbuatan Allah. Nah, kalau Allah tak tolong, tak berjaya, maka nak balas budi Allah, kita tak mampu. Beri makan orang masjid, beri makan orang surau, tanda kita syukur nikmat Allah. Nak balas nikmat nilai syukur, tak boleh, tak mampu. Ni tak ada, nega 18 buah kejar. Tok Imam tak boleh makan nasi rumah dia. Nampak? Ini kata akhir zaman. Bisnes-bisnes sungguh. Nak buka kedai tu tak? Nah, nak buka kedai restoran ke apa, panggil lah orang masjid. Nah, Tok Imam, Tok Bila, Tok Sia, JKK, panggil. Nak, ajak pergi di rumah, saya nak buka kedai, minta solat hajat, makan free. Bukan Tok Imam lapar pun nak makan. Cara dia, inilah kedai saya nak berniaga, minta doa biar berkat, jangan ada orang sasak deki dan sebagainya, tolak segala mudarat dan sebagainya. Kalau berniaga laku, jangan sampai lupa sembahyang. Panggil. Lah ni ada orang bisnes gitu? Tak ada. Buka kedai, buka je lah. Nah, orang mari makan sama dia. Tok Imam, masuklah kedai dia. Sila, 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 sila. Makan RM28, 3%. Bayar RM28, tunggu juga 3% lagi. Bisnes minded tu. Nah, sedangkan kalau kita orang makan RM28, 3%, 28 sudah ha. Kira-kira RM10, 70%, RM10 sudah, 70% hak Nabi khabar 1400 tahun dulu, sadaqah. Faham? Baru berkat, baru maju, baru kaya. Tak tunggu. RM10, 3%. Kawan tu keluar RM10. Lepas tu cari 3%. Dia tak kata halal 3%. Tunggu. Kawan cari 3%. Nak bayar ke dia? Setan kata kalau 3%,
Menghimpun selama 30 tahun boleh beli berabus. Dia pun terpedaya dengan syaitan. Malaikat ilham kata sedekah, sedekah, sedekah. Dah, ini manusia. Faham? Bah apa? Jauh daripada rahmat Allah. Bisnes dia Allah tak berkat. Kerana segala kejayaan milik Allah. Bukan kata berniaga, naik pakat. Bila naik pakat, dia cari Tok Imam. Faham? Tok Imam, saya naik pakat kemarin. Jadi saya minta Tok Imam satu malam buat apa kenduri sikit, saya nak bagi makan orang makcik. Berapa orang? Tok Imam kata tak ramai, dia dalam 20 orang. Okey. Berapa hari bulan saya boleh buat mari makanan? Tak. Itu orang naik pakat. Tak, naik pakat tu, disco. Naik pakat. Faham tak? Ha. Tunjuk hitam. Dan firman-Nya laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat. Bagi apa yang kita kerjakan, balasannya kita dapat daripada kebaikan. Begitu juga apa kejahatan yang kita buat, maka kita dapat juga kerana kita bertanggungjawab atas apa yang kita buat, baik ataupun buruk. Menunjukkan bahawasanya kita ada usaha, kita ada ikhtiar. Ramai lagi orang tak faham. Dia kata Allah yang jadikan dia macam ni, jahat dan sebagainya. Takkan Allah nak seksa dia dalam neraka? Nah, aku jadi pencuri pun Allah yang jadikan aku. Ah, dia kata. Aku jadi macam ni pun Tuhan yang tetap dah dari azali. Zalim lah Tuhan. Dia tetap aku jadi popok, jadi penyamung, dah dia nak seksa pula aku. Nah, ni aku dah buat dosa ni dengan izin Allah ni, dia kata ni. Kalau Tuhan tak izin, tak boleh buat. Ha. Kita tak bengong. Oh, betul juga. Ha. Ha, sebab tu jangan belajar dengan orang bodoh. Dengan kita jadi bodoh. Allah ni dia betul. Kalau dia tak izin, tidak akan berlaku. Kalau dia izin, berlaku. Tok Imam nak mari semayang di masjid, nak mengimamkan semayang subuh. Faham? Benda yang baik. Nah, tapi kalau Tuhan izin, boleh tak? Tak sapa pun ke masjid. Tuhan tidak izin. Sapa kat trafik light, langgar di mak lepik. Patah kaki Tok Imam. Faham tak? Walaupun niat dia baik, usaha yang sangat baik, tapi dah Allah dah izin, tidak dapat jadi imam solat subuh. Tu hak boleh give judi di Genting Highland. Nah, Allah izin, siapa dia datang. Sihat. Siap lepor wah dadu dalam mesin rulet. Piung, piang, piang lepor. Nah, kau token kat mall ni. Piang, piang. Tokor boleh 60 ribu malam ni untung. Nah, nyanda turun daripada Genting Highland bawa awet penuh selori. Nah, nah, dengan izin daripada Allah. Lepas tu Tuhan suruh dia buat jahat? Tak. Allah tidak suruh buat jahat. Innallaha la ya'murukum bisu. Allah sekali-kali tidak suruh kamu buat benda yang jahat. Nah, jadi balas di akhirat kerana kita yang pilih. Batu bila kita pilih, pilihlah yang baik di sisi Allah. Kita akan dibalas di akhirat dengan pilihan kita. Maka kita dengar di dalam hadis-hadis, hadis Isra' Mi'raj, hadis tentang azab neraka, ada yang kena azab minum arak, dia kena minum air danau, api neraka. Nah, sedangkan Allah yang izin dia minum. Allah izin, bukan Allah suruh. Allah beri kepada kita segala peralatan yang memudahkan kita bergerak dan berusaha. Tangan Tuhan beri, kaki Tuhan beri, mata, telinga, perut, dia beri belaka. Maka kita nak pergi minum arak boleh, nak pergi kuliah boleh, nak pergi main judi Genting Highland boleh, nak pergi masjid dengar orang ngajar tafsir pun boleh, kita nak pergi rumah anak yatim buat derma pun boleh, kita nak pergi ambil maknanya GRO baru siapa pun boleh. Jadi hak mana kita buat, semua Tuhan izin kepada kita dan Tuhan akan balas di akhirat apa yang kita pilih. Tak boleh kita kata Tuhan zalim, kerana makna zalim ini Allah paksa kita buat dan Allah seksa kita. Di situ baru zalim namanya. Makna seksa ni kita daripada rumah, daripada rumah kita nak pergi masjid, tak boleh. Kalau kita kona kereta ke masjid, jadi petoh metal, cabut steering. Tapi kalau kita kona pergi kat judi, jadi laju kereta. Kalau kita semayang subuh, jadi batuk kering. Kalau kita pergi minum arak, jadi segar.
maka itu baru dikatakan zalim. Allah beri jalan mudah kepada buat jahat, hak nun kita tak boleh nak buat benda yang baik. Tiba-tiba kiri kanan semua kita boleh buat. Kita nak minum air zam-zam boleh, nak minum kasbah boleh, bang, nak minum air kopi O boleh, nak minum jenis stout boleh. Maka kita pilih yang jahat, maka Allah balas dengan sebab kita pilih yang jahat. Maka kita dengar cerita ada neraka, macam-macam neraka. Kemudian dan bawa segala dan firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya akan engkau jua kami ibadatkan dan akan engkau jua kami minta tolong. Bermula perkataannya Allah iyyaka na'budu menolak akan jabariyah yang menafikan akan usaha, kerana jika tidak ada usaha bagi kita, nescaya tiada sah dikata iyyaka na'budu, artinya akan engkau jua kami ibadatkan. Dan perkataan iyyaka nasta'in menolak akan qadariyah yang mensabitkan kudrat bagi hamba, kerana jika kita ada kudrat, nescaya tidak ada berhajat kita pada minta tolong. Jelas dalam surah Fatihah. Sebab tu kita perhati, apabila kita ni ditasyrikkan dengan suatu amalan, kita tengok hikmah dia, benda tujuan. Nah, contohnya kalau kita tak tahu hikmah, maka kita tak dapat faedah yang besar. Dalam ibadat korban, maka kita disuruh korban, benda tujuan utamanya korban, benda tujuan supaya kita dapat nama tag tukang korban. Tujuan dia supaya daging itu dapat dimakan oleh orang susah. Tu tujuan. Nah, maka oleh kerana tujuan korban, daging nak beri makan kepada orang susah, kerana orang susah dia tak ada kemampuan nak beli daging. RM25 sekilo, orang ada duit bolehlah makan, orang tak ada duit tak boleh nak makan. Maka tujuan korban memberi rasa daging kepada orang yang tidak mampu. Sebab itulah bila kita faham hikmah korban, tujuan korban, maka kita akan cari daging yang paling banyak untuk berkorban, lembu yang paling besar yang kita mampu. Nah, kerana kita faham tujuan korban, daging nak sapa kepada orang susah. Tapi kita tak faham tujuan korban, tanya Tuan Imam berapa satu bahagian, Tuan Imam kata 300. Hei, mahal 300, kok RM30 tak ada sebahagian. Nampak, kita tak faham tujuan korban. Mari kita pergi tengok lembu, orang pun tunjuk lembu, ni lah gemuk-gemuk ni, ni 3,500 ekor. Dah ni nampak kuru, hak ni 1,007. Ha, ambil hak 1,007 ha, pasal kuru sikit. Nampak, tujuan bila kuru sikit, maka pulus sedikit, duit keluar sikit. Tapi dia tak fikir tujuan korban supaya daging banyak sampai ke orang fakir. Nah, dia tujuan korban supaya dia dapat nama korban, tapi duit tak belanja banyak. Ha, ni ramai. Lepas tu bila dapat pula bagian korban, dia tanya pula ustaz, ustaz macam mana nak bagi daging korban? Ustaz kata boleh bagi 3. Tuan korban satu bagian, orang miskin satu bagian, orang kaya satu bagian. Dia pun timbang-timbang-timbang, dapat 9 kilo. Maka orang miskin 3 kilo, orang kaya 3 kilo, dia 3 kilo. Nampak? Ha. Dia tak tanya hak Rasulullah buat. Nak, patut tanya hak Nabi buat macam mana? Nabi buat seekor binatang korban, ambil setapak sangang saja untuk makan. Hak lain seekor, beri kepada fakir miskin. Ada ke buat tak? Tak buat. Batu taruh daging korban saja 8 tahun buat sendeng, boleh buat cicoh dengan tupak. Nampak? Nah, banyaknya sifat hak bagi kau orang iri nipih-nipih halu-halu. Nah, ha, hak bagi ke dia speseng untuk sedekah sikit je, iri halu-halu masuk dalam plastik. Kawan tu masuk kat endah mutu balik berlipat di endah mutu dengan lepung duduk dalam plastik. Nah, inilah orang korban akhir zaman, bukan nak beri makan orang miskin.